Kali ini saya nak perkenalkan satu lagi komik yang memang pada saya menjadi fenomena di Malaysia ketika ketika ia keluar, lain daripada yang lain. Jika komik-komik sebelum ni yang dikeluarkan lebih berkisarkan tentang puba, maharaja-maharaja, pertarungan di antara maharaja, komik yang saya masukkan adalah komik Pendekar Laut. Okay. Komik ni pertama kali diterbitkan di Malaysia adalah pada 8 hari bulan 8 tahun 1966. Pelukis dengan penulis ni adalah Wan Yat Leong. Pada saya, kalau tahun 1966 dikira lebih 20 tahun. Kemudian cerita ni terbahagi kepada 3 generasi. Pendekar Laut ini adalah generasi pertama. Kemudian generasi kedua menceritakan tentang anak beliau, iaitu Zonan dan Zinan. Dan sambung kepada generasi ketiga juga menceritakan tentang permusuhan di antara Zonan dan adiknya Zinan. Berkenaan dengan cerita Pendekar Laut tadi, komik ni berkisarkan tentang Pendekar Laut sendiri yang cuba menentang sindiket Blue Dream kerana tidak berpuas hati dengan dasar-dasar yang dilaksanakan oleh sindiket tersebut. Namun dalam pada yang sama, Pendekar Laut jatuh cinta kepada Hitomi, iaitu adik kepada ketua sindiket Blue Dream, iaitu Blue Dream sendiri, dan juga adik kepada Olga. Jadi konflik itu berlanjutan akibat Olga memang tidak berpuas hati, memang dia tak puas hati dengan Pendekar Laut sebab dia menyangkakan Pendekar Laut sengaja menggunakan Hitomi untuk memusnahkan sindiket Blue Dream. Namun di episod terakhir Pendekar Laut generasi 1, Pendekar Laut berjaya membuktikan kepada Olga bahawa dia sangat mencintai Hitomi sehingga akhirnya Olga merestui hubungan mereka lah, macam itulah. Tapi dalam masa yang sama, Pendekar Laut tetap menentang sindiket Blue Dream kerana atas faktor-faktor dasar-dasar yang dijalankan oleh sindiket Blue Dream bercanggah dengan pendirian Pendekar Laut itu sendiri. Kalau di dalam komik ni, mereka menggunakan khidmat yang berkonsepkan kuasa putaran medan magnetik. Dia diukur daripada dalam sudut horsepower, iaitu HP. Episod terakhir Pendekar Laut, Zonan berjaya mencapai 1 juta HP, iaitu 1 juta horsepower, setelah mengalahkan adiknya Zinan. Komik ni awalnya sehingga tamat generasi pertama, episod 48, kurang mendapat sambutan di Hong Kong sebenarnya komik ni. Wan Yat Leong sendiri pun ada mengatakan di episod terakhir, di ruangan terakhir, ruangan khas terakhir di episod 8, mengatakan buku generasi pertama Pendekar Laut ni tak mencapai standard yang dia inginkan. Namun bila masuk ke generasi kedua dengan lukisan yang dilukis oleh Tan Chi Fai dan jalan cerita yang sangat menarik, ianya melonjakkan nama Wan Yat Leong di Hong Kong dan komik itu menjadi antara komik terlaris di Hong Kong. Malah di Malaysia juga, orang mula memperkatakan tentang komik Pendekar Laut. Jika generasi-generasi baru cuba untuk membaca, memang agak sukar untuk dapatkan full set secara fizikal. Jadi, sekali lagi saya sarankan anda boleh pergi ke peminat komik Hong Kong Malaysia, cari tajuk Pendekar Laut di situ, anda boleh baca secara online. Dan saya yakin anda akan berpuas hati dengan jalan cerita dia. Tetapi jika anda mampu untuk dapatkan secara fizikal, saya mencadangkan anda agar anda baca secara fizikal. Feel dia sangat lain macam. Lagi best.